Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Nama aku Nadia Melisa, and in today's video, aku mau share skincare aku. Soalnya dari beberapa kalian ada yang komentar dan minta share skincare aku. So here it is. Ini just for heads up, aku ini pribadi ada ngejualin produknya di RC Crate. Tapi maksud aku dari video ini tuh benar-benar cuman sharing skincare aku. Aku nggak ada berusaha menjual produk-produknya ke kalian atau kayak gimana. Aku juga masih tetap ada produk-produk lain yang di luar brand di RC Crate yang aku suka dan aku juga bakal share ke kalian. Jangan kaget kalau memang banyak sih yang aku bahas tuh dari di RC Crate. Beberapa dari produk mereka tuh aku benar-benar seneng banget karena memang aku cocok gitu. Tapi juga aku ada produk-produk lain yang di luar DR Secret, yang merek-merek lain, punya Korea, punya apa, itu yang aku juga enjoy pakai dan aku juga bakal share ke kalian. So yeah, let's go into the video. Aku bakal jelasinnya tuh sesuai dari step-step aku pakai produk-produknya. Okay, let's start from the cleanser. Untuk cleanser itu aku ada dua, jadi aku ada yang dari DR Secret dan juga ada yang punyanya Senka. Yang Senka ini aku udah pakai dari lama banget, dari zaman aku kuliah. Jadi udah kayak mungkin 6 tahunan gitu aku pakai, udah ada kali. Soalnya aku coba-coba cleanser-cleanser lain itu aku kurang cocok, selalu kayak ujung-ujungnya tuh beruntusan. Even Senka yang warnanya lain-lain, even yang green tea juga itu aku nggak cocok, kayak ujung-ujungnya beruntusan. Aku bener-bener cocoknya yang original punya mereka ini. Aku ngerasanya setiap kali pakai sabun ini tuh bener-bener bersih banget. Dia ngangkat semua kayak minyak-minyak aku seharian gitu tanpa kerasa kayak kering banget. Kadang kan ada tuh yang sabun kalian habis pakai itu langsung kerasa ketarik semua gitu kan. Ini tuh kalian nggak ngerasa ketarik. Cleanser yang kedua itu dari DR Secret ini. Ini aku seneng juga pakai yang ini. Aku nggak beruntusan. Kalian habis pakai itu langsung kelihatan mencerahkan, terus juga nggak kerasa kering. Dan ini tuh dia ada kandungan vitamin C dan juga jojoba oilnya, itu yang ngebantu untuk mencerahkan dan juga untuk jojoba oilnya itu untuk melembabkan kulit kalian. Suamiku tuh juga pakai rangkaian DR Secret. Dia tuh mukanya yang lebih ke acne prone skin. Nah itu dia pakai rangkaiannya DR Secret ini, oke-oke aja so far. Okay, move on to toners. Jadi untuk toner aku ada dua. Yang pertama ini tuh dari DR Secret dan yang satunya lagi itu dari COSRX. By the way, ini aku sambil ngejelasin produknya, aku sambil pakai produknya juga ya. Jadi itu aku pakai toner ini langsung aku taruh di muka gitu. Dan ini tuh aku tonernya beli karena aku liat Tina Tanaka, dia ngomongin ini tuh salah satu best toner dia, makanya aku pengen nyoba. Dan kebetulan waktu itu di Sosiola juga lagi diskon, jadi ya udah aku beli. So far aku suka sih, aku udah pakai ini kayak sekitar mungkin 3 minggu gitu. Dan aku semenjak hamil tuh aku stop pakai retinol. Aku juga mulai kayak consider, maksudnya berusaha mencari-cari juga produk-produk yang buat anti aging gitu. Cuman karena hamil katanya nggak boleh pakai produk-produk anti aging kayak retinol, makanya aku stop nggak pakai retinol lagi. Cuman kalau aku baca online sih madu kayaknya oke-oke aja ya buat ibu hamil. Jadi makanya aku penasaran sama produk-produk yang mengandung honey kayak si COSRX ini. Dia ada kandungan propolis dan juga honey ekstraknya. So far yang aku rasain tuh aku setiap kali pakai toner ini kayak bener-bener kerasa lembek banget. Next toner itu dari DR Secret. Ini juga sama bagusnya. Kadang aku even kalau aku pengen pakai dua-duanya aku sempet layerin gitu supaya bener-bener terhidrasi banget. Untuk toner DR Secret ini dia juga melembabkan dan juga menenangkan kulit kalian. Jadi dia itu ada kandungan aloe vera dan juga cucumber yang membantu untuk melembabkan dan juga menenangkan kulit kalian. Untuk serum dan moisturizer itu aku pakainya cuma dari DR Secret aja. Dan kenapa aku langsung bahasnya tuh serum dan moisturizer? Soalnya dua combo ini tuh bener-bener gila banget. Yang aku abusin itu dia ada kandungan 12 HA-nya, terus juga ada centella asiatica dan juga pantenol. Produk-produknya DR Secret itu tuh ada banyak banget. Itu tuh soalnya mereka benar-benar per produk itu tuh khusus untuk mengatasi permasalahan kulit orang. Soalnya kan tipe-tipe kulit orang juga beda-beda. Kayak kulitku ini tuh dia lebih ke normal combination. Tapi biasanya buat orang-orang yang nanya-nanya kayak aduh banyak banget ya produknya, aku pengen nyoba dulu gitu. Itu aku selalu ngearahinnya nyobanya tuh si Aqua Boost dan juga moisturizer ini.
Soalnya aku pakai duo ini, combo ini tuh benar-benar dia ngelembapin dan juga tuh mencerahkan juga. Nah, untuk moisturizer-nya ini itu dia juga sama kegunaannya tuh melembabkan. Yang buat moisturizer di Her Secret itu unik, dia tuh ada kandungan film forming agents-nya itu untuk mengunci kadar air di kulit kita. Jadi benar-benar kalian kalau pakai moisturizer ini tuh kerasa deh seharian tuh benar-benar lembab banget kulitnya tuh. Ini kalian nggak perlu khawatir kayak kelihatan kayak nggak ngeblend in gitu kan moisturizernya, tapi nggak masalah, ini kalian tunggu aja, ntar bakal kelihatan bening. Itu sunscreen itu aku ada dua, jadi aku suka dari si Her Secret ini, aku pakai dari si Her Secret dan aku juga pakai dari Skin Aqua. Kalau aku jujur aja milih sunscreen itu lebih ke yang penting nggak beruntusan. Aku ngelihat juga kayak SPF-nya gitu. Yang penting kalau 30 ke atas itu udah oke banget. Ini aku udah pakai agak lama yang Aqua Skin. Itu dia whitening milk. Jadi itu dia ada kayak kasih kita tuh kayak glow. Lebih kulitnya tuh lebih kelihatan lebih putih gitu, lebih cerah. Kayak aku suka banget. Biasanya tuh aku kalau pakai ini, terus aku pakaiin concealer dikit aja buat no makeup makeup gitu buat sehari-hari. Itu kayak semua orang selalu kayak, wih, kulitmu kok cek bagus sih. Padahal ya gara-gara ini, soalnya kelihatan cerah banget gitu kulit itu. Yang di Her Secret ini tuh sama, cuman dia efek brighteningnya itu tuh lebih kelihatan gitu, lebih bright lagi dan kelihatan lebih glowing. Untuk sunscreen mungkin aku pakai setengah-setengah kali ya, setengahnya aku pakai si Skin Aqua ini. Meskipun kalian nggak jalan-jalan atau kalian nggak keluar rumah, kalian harus tetap pakai sunscreen ya guys. Ini aku juga hari ini nggak kemana-mana. Setelah aku pakai kayak separuh-separuh gini, aku baru ngerasain kalau yang si Aqua Skin itu dia lebih kerasanya watery. Kalau yang sunscreennya si Her Secret itu dia lebih kerasa creamy gitu. Nih kelihatan nggak sih kalau si Her Secret ini tuh dia lebih glowing, lebih brightening. Yang ini juga lumayan brightening dan juga glowing, tapi ini lebih kinclong. Ini sebenarnya bukan yang aku selalu pakai sih. Ini aku cuman pakai kalau misalnya aku lagi jerawatan, mau muncul jerawat, itu aku langsung pakaiin ini. Ini tuh jadi namanya spot serum dari Her Secret. Ini kalian totolin aja gitu di bagian yang berjerawat, tuh langsung cepet banget keringnya. 2 hari gitu langsung mengering gitu jerawatnya tuh udahan, nggak jadi keluar. Untuk makeup cleanser kesayanganku tuh cuman ini. Ini tuh dari Softimer, punyanya Kose. Kayak ini sempet booming dari dulu tuh, sempet viral dan pas banget waktu itu aku lagi nyariin makeup remover. Aku tuh dulu suka pakai cleansing balm, tapi tuh aku selalu gak pernah bisa ngelepas kalau misalnya aku pakai waterproof mascara. Sampai akhirnya aku nyoba ini tuh bener-bener aku gosok-gosokin di mataku itu langsung mascaranya tuh luntur semua gitu. Jadi waktu aku rinse mereka ini, mascaraku tuh kebanyakan udah hilang semuanya, udah bersih. Kadang tuh aku males pakai waterproof mascara meskipun dia tahan lama, tapi tuh susah ngelepasnya. Terus ujung-ujungnya tuh matanya selalu kotor sampai berhari-hari, itu kan jorok banget ya. Jadi kepikiran gitu loh. Nah, akhirnya tuh aku nemuin ini, dia benar-benar melepas semua mascara-mascara aku sampai bersih. Dan juga itu enggak kerasa kering atau kayak gimana, masih ngelembapin aja. Oh, dan ini tuh makeup cleansernya yang tipe kalian harus. Jadi kalian pakainya waktu mukanya masih kering, kalian olesin, kalian benar-benar puter-puterin, pijet-pijet muka kalian semua. Setelah itu baru kalian ambil, kasih air, tangan kalian aja dibasahin, dikocok-kocok lagi, itu jadi bakal jadi milky gitu. Terus baru di rinse. Dan setelah pakai makeup remover ini, kalian harus pakai cleanser lagi ya guys, pakai sabun cuci muka lagi, entah kalian mau pakai Senka atau pakai yang dari Her Secret atau punya kalian sendiri, pokoknya harus di double cleanse, oke? Terus masih ada 3 produk lagi. Nah, kalau untuk masker, aku terakhir-terakhir ini tuh lagi jarang maskeran, tapi aku masih kadang tuh pakai eye patch ini dari Brylee. Ini aku lumayan enjoy sih pakai. Aku kira tuh kalau pakai eye patches kayak gini tuh nggak bakal ngaruh-ngaruh banget, tapi aku kalau misalnya kerasa kering gitu under eye aku suka pakai masker ini. Soalnya aku nggak tahu kenapa aku kalau pakai eye cream tuh kebanyakan kayak ujung-ujungnya tuh beruntusan, entah karena mungkin
terlalu lembab terus jadinya beruntusan atau kayak gimana. So yeah, aku cuman sesekali aja kadang pakai patches-nya ini buat ngelembabin, enggak bener-bener setiap hari gitu. Terus untuk pelembab bibir, aku cuman pakai Vaseline ini aja. Menurut aku dari semua produk lips yang aku pakai itu tuh paling ngelembabin, paling enggak buat bibirku nge-crack. Jadi kayak lembut banget, itu cuman pakai Vaseline. Setiap malam kalian pakai itu pasti bibir kalian gak kerasa kering. Ini aku beberapa malam lagi males dan lupa pakai Vaseline ini, jadi agak kering. Bener-bener bibir kalian langsung kerasa super soft. Yang terakhir ini dari L'Occitane. Ini aku baru-baru aja beli, soalnya aku nanya ke dokter OBGYN aku, ke dokter kandungan aku, kayak supaya perutnya itu gak banyak stretch marknya, terus juga supaya kulit aku itu, kulit perut aku nggak glamber banget, itu kayak gimana sih? Nah itu katanya dia kita harus pakai moisturizer yang mengandung kolagen, dan terus aku akhirnya nemuin dari si L'Occitane ini. Ini emang agak pricey tapi menurut aku worth it banget. Aku sebenarnya belum ngelihat efek kolagennya sih, stretch marknya jadi hilang semua atau kayak gimana, aku masih belum tahu. Perut aku sendiri tuh masih belum gede-gede banget, jadinya tuh aku masih belum ngerti efek kolagennya tuh bakal kelihatan atau enggak. Mungkin bakal kelihatannya setelah nanti kalau aku udah ngelahirin kali ya. Cuman katanya dokternya tuh yang penting tuh pakai moisturizer yang ada kolagennya, dan ini tuh ada kolagennya. So far aku ngerasain juga perutku bener-bener jadi kulitnya tuh super lembut banget. Ini karena mahal jadi aku bener-bener pakainya tuh di bagian perut aja. Kalau misalnya kulit tangan terus kulit kaki apa itu, aku masih tetap pakai moisturizer aku yang lain-lainnya. Okay, that's all the skincare that I'm currently using. It is mostly DR Secret, I know. Tapi aku bener-bener seneng banget sama produk-produk mereka. Ini produk-produk mereka tuh sebenarnya masih ada banyak banget. Ini produk-produknya bener-bener buat aku amazed banget, itu yang tadi aku mention. So yeah, kalian nggak harus ngikutin skincare aku, ini cuman aku sharing aja bagi kalian yang penasaran gitu aku pakai skincare apa. Ini aku udah tunjukin ke kalian semua, bener-bener ini aja yang aku pakai terakhir-terakhir ini. Kalau kalian penasaran, kepengen tanya-tanya tentang DR Secret, monggo banget kalian boleh chat aku di Instagram, kalian DM aja aku nggak masalah, tanya-tanya atau aja nggak masalah guys, nggak perlu takut kalau memang kalian kepengen nanya, atau kalian bisa nanya ke orang-orang di sekeliling kalian, soalnya DR Secret ini tuh udah lumayan populer menurutku. Banyak banget yang juga ngejual produk-produknya DR Secret. Soalnya DR Secret ini tuh bisnis modelnya itu tuh MLM, jadi banyak banget yang jalanin si DR Secret ini. Jadi I'm pretty sure kayak orang-orang di sekeliling kalian pasti ada yang ngejalanin si DR Secret ini juga. Jadi kalau kalian mau nanya ke mereka, monggo. Kalian mau nanya ke aku juga, monggo banget. Thank you so much for watching my video. I'll see you guys on the next one. Bye.